emang enggak ada ngomong. Betina, diam. Siapa itu Mbak Tina? Itu ini. Nah, itu Mbak Tina kalau ngomong itu bisa enggak geter-geter aja enggak tuh? Santai aja ngomong. Kenapa sih? Emang enggak boleh ngomong. Kalian pasangan berdua. Oh shit, man. Bising banget anjir, kalian kayak enggak pernah punya cewek aja anjir. Emang lu punya cewek? Emang lu enggak pernah punya cewek? Enggak, ini wajah kalian gini, kenapa sih kok? Mana wajah Pak? Yang terpancing yang Kenapa? Kau tersakit sama wanita? Mana ada? Mana ada aku tersakit sama wanita? Kenapa? Sabar, omen, omen, biarin aja omen. Kau punya wanita, makanya kau bilang seperti itu. Orang ini kok diem aja, ini kenapa? Jangan terpancing, jangan terpancing. Mereka yang mau mancing. Ini kepo. Iya, mereka mancing. Tadi Shinoya akan bilang, jangan ada pertumpahan darah. Tapi mereka... Lah siapa yang ngomong? Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ada mukul. Tapi lo nge-black hole. Tidak mukul lo. Hah? Lo keren gitu nge-black hole-black hole, hah? Katanya nggak ada rasanya, tapi di demo semua. Tapi tadi kamu ngomongnya apa? Tadi kamu ngomongnya apa? Siapa yang nyerang duluan? Jawabannya mah. Hah? Ini wanita sekarang juga terdiam, wanita. Jin, kalian pengen banget aku ngomong, pengen banget dengar suaraku. Buat apa? Pengen banget. Nah terus aku diam kok nyariin. Apa sih? Citem, mana Citem? Apa? Where Citem? Citem. Mimi. Wanita Ragnarok ini emang selalu berbicara ya. Emang begitu orang. Oh, jangan salah, itu wanita yang pernah disukai sama Cita. Oh, kau pasti menyesal kan? Kamu bisa meninggalkan naskah karena wanita itu. Oke gitu dong. Ah, gua serang juga lo, kata dia gitu. Jadi cinta. Udahlah dia, itu masa lalu, bro. Jangan kau cerita kayak gitu, oke? Eh, Cita, kan dulu cewek gua suka Cita. Udah. Ya udah, itu masa lalu, biarkan saja, bodoh. Cita apa yang lo suka dari dia? Tembak. Apa yang kau suka dari dia, Cita? Ayolah. Lo suka dari dia, Cita. Lo tahu lah apa yang gua suka, Mon? Apa? Kau masih menyesal sekali kan? Ya udahlah. Apa yang kau suka dari dia? Coba ceritakan. Udahlah, masa lalu. Enggak usah dibahas. Soalnya terdengar terlalu berisik ya di sini ya. Iya enggak sih? Hah? Kencang banget. Iya, ngomongnya pelan tapi kencang lo di kupingku lo. Ngeri lo anak ini. Tajam. Eh, dia tapi kok berisik di kupingku ya? Men, kuping gue ketumbean men, dengerinnya men. Kenapa kalian terdiam, ha? Kenapa, hei? Oi, kenapa kalian terdiam? Hati-hati, Mun, nanti cowoknya marah, Mun. Atau nanti tiba-tiba mereka diam-diam terus teriak, mari kita mulai pestanya? Oh, tidak mungkin. Kenapa kau diam? Kau diam karena kau diatur sama Ubi, ya? Kau pendirian, takut. Kenapa kau? Memang begitu Ragnarok kan? Jangan berketok sama Ubi. Aku black hole juga lu kata dia. Aku black hole juga lu kata dia. Iya, belum pintar sekali kau. Men, kalian kalau cuma gini men, diam-diam gini, kalian cuma budak, main budak kayak Ubi. Kenapa kenapa kalian tidak berbicara? Kenapa kalian terdiam? Ngomong dong. Kalau kucingnya jadi sangra. Diam dong. Iya, tadi kayaknya ada Ubi kayak paling kenceng. Terus yang wanita juga ini kayak kenceng banget. Kenceng men. Iya, sampai frekuensi tinggal gua enggak kuat. Oh iya, Mon, tadi kenceng banget. Iya, kenceng banget. Oh, kucing siapa we? Kita diam aja, guys, katanya. Kita diam aja, guys, kata dia. Ya ini namanya siapa sih ini? Bang. Bang. Siapa nama gua, Bang? Siapa? Kita belum kenal. Kamu. Sini. Siapa ini? Siapa? Bosan. Aduh, buku gimana nih, Bang? Ya? Mereka jadi patung. Tapi lagi ada itu. Jadi patung. Mereka lagi manekin challenge. Oh gitu. Apa? Lagi manekin challenge. Sabar. Coba. Jadi buat gua, Cok. Sini dia.
Hei, Diablo. Dia enggak berani, Cok, enggak ada ubi, Cok. Wah, kekuatan dia ubi doang berarti, Cok. Mereka kayak patung dong, men. Apa? Masih di atas malah nengok ke atas. Aku baru balik dari WC ya. Enggak, kita enggak ada diam mereka. Lihat diam mereka, men. Sebenarnya yang menunggu majikannya. Ya memang begitulah Ragnarok. Oh, jadi mereka cuma berdasarkan senjata ya. Kayak lu diam terus nih. Aduh, senjata yang menunggu majikannya. Apa, Mun? Dan gimana ini tipe? Ya memang jangan begitulah. Aktif kalau ada majikannya. Bukan senjatanya yang aktif, dia, tapi mulutnya yang aktif. Oh, dari mulut. Oh, jangan-jangan mulutnya ada redstone-nya ya? Oh, bisa. Oh, gitu. Dari mana? Mulutnya redstone-nya kayak mana? Ada komparatornya kayaknya. Apalah nih? Ini patung, coy. Aku diam-diam. Aku diam-diam. Aku diam-diam jadi patung. Ya, diam-diam. Aku diam-diam. Ngapain kalian ada di sini? Oh, ini cosplay nih, ini lagi cosplay nih. Cosplay. Coba gimana? Cosplaynya gimana? Boleh. Coba sama gue. Hei, Citam. Iya, kenapa? Buka topeng kamu. Kamu masih memakai topeng. Gak perlu buka topeng. Emang kenapa? Lo tahu kita kesini mau ngapain? Eh, megang kapak dalam pedang, megang kapak. Jangan kapak, aku udah pedang aja, kau diam. Citra. Cosplay. Iya, kenapa? Mulai. Jadi gua kesini ingin membahas perjanjian gua sama lo itu jadi gimana, Citem, ha? Gak ada janji-janji. Capek gua menjanji. Kawannya kurang mantap. Oke, okay. Kurang. Iya. Ketawa jatuh. Aduh. Gila cowoknya. Mereka diem. Sumpah. Lagi cosplay, balik lagi. Diem. Iya dulu. Cepat. Kalian tahu nggak kenapa kita kesini? Kenapa? Ya buat diam aja di sini lihat. Alvivi. Cakep. Men, mereka lagi ngelakuin manekin silence, men, sepertinya, men. Iya, bro. Iya, manekin gue udah siap. Men, budak, aduh. Manekin, iya, manekin, iya. Aduh, dek. Manekin gue udah siap, yo. Tabrak masuk, tabrak. Tabrak-tabrak masuk, guanya diusir. Oke, gas. Ketawa, men. Lu pernah di sana, men. Kenapa lu ketawa-ketawa? Kamu dikeluarin. Oke, gas. Oke, gas. Tambah 2 jadi gas. Aneh. Coy. Antuk. Tidur ah. Ini kayaknya kalau kita dorong sampai mana juga enggak bakal gerak kok. Ya deh gini. Oke, gua datang ke sini buat tantengin lu. Pakai crossbow, enggak pakai. Jadi ya. Apa nih? Apa ini? Kenapa, Cok? Kenapa? Sabar. Lu lagi cosplay apa itu? Lagi apa itu? Cosplay badut. Aduh, Narendra. Nantengin Au. Anjir nih mereka bener diem aja, Cok. Au. Sumpah, Cok. Gue harus ngapain nih, Cok, selain ngeliatin mereka diem gini, Cok. Ya, kotak-kotak aja gitu. Iya. Udah bilang sama dia kan. Dia itu kalau tidak ada tuannya itu ya. Dia tidak bisa apa-apa. Ya itulah Ragnarok sepertinya ya. Itu udah gue bilang kan. Kamu udah tahu kan Ragnarok tuh kayak gimana. Kalau enggak ada tuannya dia enggak bakal gerak. Dan lo tahu cewek itu. Sumpah bacot banget itu cewek. Pengen ku bantai-bantai itu cewek. Bacot emang. Gua lu kalau mau manggil dia Cegil. Cegil apa Cegil? Cewek gila. Cewek yang gila.
Damn, bro. Alright, dan sepertinya dia lagi dekat dengan Jerry itu. Ayo coba lihat lagi.